Kita sendiri secara fitrah manusia, ketika ada orang sombong itu kita pasti semuanya tidak suka ya. Bagaimana ketika dia berjalan dengan sombongnya, bahkan mungkin dia berpaling dari hadapan manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kalian palingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan ya. Jadi bertemu tidak mau lihat, nah, padahal ya, seorang muslim dan muslim yang lainnya kalau bertemu apa wajibnya? Memberikan salam. Haqqul muslim alal muslim idza laqitahu fasallim alaih. Hak seorang muslim dan muslim yang lainnya kalau dia bertemu maka dia memberikan salam kepadanya. Nah, ini tidak bertemu malah memalingkan ya. Padahal dia adalah seorang muslim ya. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian memalingkan wajahmu karena kesombongan, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi dalam keadaan dalam bentuk kesombongan ya. Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang dia membanggakan dirinya dan berlaku sombong. Ya, maka itu Allah tidak mencintai orang yang memiliki sifat seperti itu.